Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mulai beribadah di dalam masa Prapaskah yang kedua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang pada Tuhan serta percaya bahwa Dialah yang layak kita puji dan kita sembah. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari NKB 5, Seluruh Dunia Hai Nyanyilah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berani percaya bukanlah hal yang mudah. Terutama saat segala sesuatu seperti tidak mungkin lagi. Tetapi marilah kita belajar berani percaya seperti Abraham. Saat Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham, ketika mengatakan bahwa jumlah keturunan Abraham seperti bintang di langit, meskipun seolah mustahil, karena saat itu dia sudah lanjut usia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 68 bait yang pertama, Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang? Dan di dalam kerendahan hati dan kejujuran, marilah kita bersujud di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu.
kami mohon untuk berdiri. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Mazmur 119 ayat 57 sampai 58 firman-Nya menyatakan demikian. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Harold. Baik yang di gereja ataupun di rumah, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berani percaya dari Markus 8 ayat 31 sampai yang ke-38 dalam rangka Minggu Paskah yang kedua. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa kita. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyertaan kasih karunia serta rancangan-rancangan hidup di dalam keberkatan yang boleh senantiasa hadirkan dalam kehidupan kami. Semuanya ini bukan karena kesucian ataupun kesalehan yang kami miliki, tetapi justru karena ketidakmampuan kami di dalam hidup ini, Engkau selalu hadir dan Engkau selalu menyertai. Sehingga pada pagi hari ini, di dalam kasih karunia setia Tuhan, kami boleh bersama-sama mengumulkan firman Tuhan. Ialah kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh dimampukan dan kami boleh melihat kasih setia Tuhan akan selalu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dari Markus pasal 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-38. Yang demikian sabda Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus
Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah, Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus." Diberkati saudara dan berbahagialah senantiasa karena setia kepada firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pada minggu Prapaskah yang kedua ini di dalam perikop Markus pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-38, Yesus membuka rahasia yang selama ini tidak pernah dinyatakan kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kenapa rahasia ini dibukakan? Selama Yesus melayani, ketika ia menyembuhkan banyak orang, lalu dia katakan, "Jangan beritakan." Ketika Yesus mencelikkan mata orang, Yesus mengatakan, "Jangan sampaikan." Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tetapi mendekati waktu yang Tuhan kehendaki, mendekati waktu yang Tuhan inginkan, Yesus membuka rahasia mengenai tujuan kehadiran dan tujuan penebusan yang akan ia kerjakan. Yesus akan mengalami penderitaan, Yesus akan mengalami penyiksaan, Yesus akan mengalami kematian di kayu salib dan dikuburkan pada hari ketiga ia bangkit kembali. Kita bisa melihat di ayat yang ke-31 dan ke-32. Kemudian Yesus mulai mengajarkan mereka bahwa Anak Manusia harus menderita dan mati. Pada hari yang ketiga ia bangkit kembali. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, pengajaran yang diberikan oleh Kristus, dianggap oleh para imam, dianggap oleh para tua-tua Yahudi, dianggap oleh ahli-ahli Taurat ini menjadi sebuah penistaan terhadap pengajaran yang mereka ajarkan. Sesungguhnya yang Yesus lakukan bukan penistaan, tetapi Yesus menggenapi apa yang menjadi janji eskatologis dari perjanjian lama, dari hukum-hukum Taurat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tujuan penolakan ini sesungguhnya adalah supaya mereka memiliki, supaya mereka terus bertahan dengan pengajaran-pengajaran mereka yang tidak benar. Supaya mereka terus bertahan di dalam rencana-rencana untuk mengambil sebuah keuntungan secara politis dan secara agama. Kenapa demikian? Apa yang diajarkan Taurat untuk mengasihi, apa yang diajarkan Taurat untuk mengutamakan Tuhan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi mereka membatasi dengan batasan aturan-aturan. Tidak boleh berkumpul dengan orang berdosa. Tidak boleh mereka melakukan pada hari Sabat. Ini menjadi sebuah kerugian ketika ia berhadapan dengan tujuan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dengan tema berani yang percaya ini, firman Tuhan pada Markus pasal 8 ayat yang ke-31 menuntut adanya keputusan yang tegas. Bagaimanakah keputusan kita terhadap pengajaran Tuhan Yesus? Bagaimanakah keputusan kita melakukan untuk apa yang harus kita kerjakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
di dalam ayat yang ke-34 sampai yang ke-38, Yesus menuntut adanya keputusan yang tegas bagi mereka yang percaya. Ia harus berani menyangkal diri. Bahkan kalau perlu, ia harus kehilangan nyawa. Seperti kita melihat Stefanus, ketika pertama-tama pemberitaan Injil dilakukan, dia tetap bertahan bahwa Yesus adalah juru selamat. Semua orang harus bertobat. Walaupun secara politis dan agamawi merugikan bangsa Yahudi, yang akhirnya menjadikan dirinya dikorbankan, dilempar batu sampai mati. Inilah yang diinginkan, inilah yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berani percaya membutuhkan adanya penyangkalan diri, bahkan hidup kita harus kita persembahkan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, menanggalkan kemanusiaan kita dan mengutamakan Allah. Di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dikatakan, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada-Nya. Saudara, mari kita buka Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Amsal pasal 27 ayat yang ke-19 yang demikian sabda Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Artinya apa? Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari hati terlahir pujian, terlahir doa, terlahir penyembahan kepada Tuhan apabila hatinya dipenuhi oleh Roh. Tetapi akan sangat berbeda ketika hatinya dipenuhi dengan manusiawinya, dipenuhi dengan rasa iri, dipenuhi dengan rasa benci, dipenuhi dengan rasa marah, dipenuhi dengan rasa keserakahan, maka perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan kejahatan, perbuatan kemunafikan, perbuatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena barang siapa yang mengenal Allah, ia akan memberikan kasih. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Kristus, kenyataan yang sedemikian ini seharusnya hati kita dipenuhi oleh Roh sehingga melahirkan apa yang dikatakan saling mengasihi, saling mendukung, saling berbagi, saling menopang, saling membangun, saling menguatkan. Bahkan walaupun mereka yang tidak kita kenal, di saat mereka menderita, kita akan terundang oleh Roh Kudus memberikan pertolongan kepada mereka. Inilah hidup yang percaya. Menyangkal diri, membuang segala keinginan-keinginan manusiawi untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita berakar kuat, maka kita akan mengeluarkan pohon yang teguh, pohon yang hebat, bisa berbuah. Seperti apa yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan tidak senang terhadap mereka yang hidup di dalam kemunafikan, tetapi Dia memiliki kesetiaan kepada mereka yang hari-harinya hidup di dalam firman. Ketika hidup dalam firman, maka ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepian aliran sungai. Pandemi terjadi, penderitaan menimpa, beban berat kita pikul, tetapi kita terus memiliki kekuatan, memiliki pengharapan, memiliki sukacita, karena ada jalan keluar di dalam kehidupan kita. Saudara perlu sadar, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, segala kehidupan kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah hidup orang yang percaya. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, sebagai hal yang terakhir dan kita mesti melihat, sesungguhnya orang yang percaya bukan karena kehidupan saudara yang suci,
bukan karena saudara dari lahir adalah orang Kristen, bukan karena saudara itu keturunan pendeta, atau bukan karena saudara atau saya yang sekarang menjadi pendeta, tidak. Tetapi di dalam kehidupan percaya, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilih saudara dan saya. Artinya apa? Keselamatan sudah direncanakan, keselamatan sudah ditentukan, rancangan hidup sudah Tuhan beri. Tuhan sudah mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Tuhan sudah membentuk kita, Tuhan sudah menguduskan kita untuk melakukan dan untuk memberitakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan dan penebusan serta keselamatan. Di dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Nah itu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Kehidupan percaya menempatkan kita bukan lagi hamba, tetapi menempatkan kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang mewarisi kerajaan surgawi. Galatia pasal yang keempat, 6 sampai yang ketujuh, Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Karena kamu adalah anak, maka Allah Bapa menaruh rohnya ke dalam hati kita, supaya kita memiliki warisan-warisan kehidupan kerajaan surgawi. Itu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Pada masa Prapaskah yang kedua ini, Kristus rindu. Kristus ingin kita memiliki hati yang percaya, memiliki hati yang kuat, memiliki hati yang teguh. Hari-hari kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus lebih dikenal oleh Allah. Dan kita lebih mengenal kepada Allah. Saudara, orang percaya kepada kita karena dia mengenal betul siapa kita. Demikian juga sebaliknya, kita percaya kepada orang itu karena kita mengenal betul orang itu siapa. Demikian sesungguhnya. Kita harus betul-betul dikenal oleh Allah dan kita mengenal Allah. Sehingga percaya ini, kita mengandalkan penuh kepada Allah dan Allah percaya kepada kehidupan kita. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berani percaya. Kita harus melihat. Sesungguhnya percaya itu adalah dari pemeliharaan dan pemberian Tuhan. Percaya menuntut adanya penyangkalan diri, menuntut hidup kita berakar kuat, menuntut hati kita dipenuhi oleh Roh. Karena apa saudara yang dikasih di dalam Tuhan? Memiliki hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memiliki hati yang membiarkan Allah datang di dalam kehidupan kita, menguasai hidup kita. Maka kita akan terus berjalan di dalam pertolongan dan kekuatan oleh Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Ia akan menolong, Ia akan membantu ketika kita tidak mampu. Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan petunjuknya untuk kita mendapatkan apa yang sudah disediakan. Ketika kita tidak tahu harus apa yang kita perbuat. Karena Roh Kudus membantu kelemahan-kelemahan kita. Itulah yang difirmankan di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Pada akhirnya, kita sebagai orang percaya mengatakan, Yesus, kuasailah hati. Tutup bungkus hidupku dengan kuasa Roh-Mu. Pimpin mata hati dan mata indraku untuk berjalan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga bukan aku yang dipermuliakan, bukan aku yang dipuji, tetapi nama-Mulah yang terpuji untuk selama-lamanya. Nama-Mu dan kuasa-Mulah yang nyata untuk kemuliaan banyak orang diselamatkan. Mari saudara, dalam minggu Paskah yang kedua ini, kita muliakan Tuhan. Kita buka hati, Allah ada menguasai seluruh kehidupan saudara. Karena dengan demikian, saudara akan menjadi orang yang terus diberkati. Amin. Kita masuk di dalam doa kita. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, karena pada Minggu Prapaskah ini, firman Tuhan telah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya percaya itu adalah menanggalkan kehidupan manusia kita dan menempatkan Engkau sebagai sumber hidup. Menempatkan Engkau yang menguasai hidup.
dan mempersilakan Engkau menuntun segala kehidupan kami. Dan kami menanggalkan kemanusiaan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kehidupan-kehidupan kami yang lalu, banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak hal yang kami lakukan membuat hati Tuhan bersedih. Biarlah di dalam darah Yesus Kristus semua boleh mengampuni. Supaya dari pengampunan itu, kami boleh berjalan untuk menapaki hari-hari yang ke depan. Di tengah pergumulan yang terjadi dan pandemi yang saat ini, Engkau tetap ada menguatkan, bahkan memberikan rancangan hidup yang terindah. Karena kami percaya Engkau bekerja bersama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biar Engkau boleh memberkati seluruh kehidupan warga jemaat yang ada di GKJ Ngeslet. Baik mulai gembala majelis, demikian seluruh warga gerejanya. Engkau boleh kuatkan mereka, Engkau boleh tuntun mereka, dan boleh Engkau rancangkan berkat-berkat tercurah sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami beriman dan berpengharapan. Haleluya. Amin. Dan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam iman percaya kita, kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, jika pada saat ini kami Tuhan persekutukan kami dengan sesama kami dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Kami merasakan betapa kasih dan berkat Tuhan telah dicurahkan dan senantiasa dicurahkan di dalam hidup kami. Dan di dalam pengalaman keseharian kami, kami pun juga telah tunjukkan segala berkat untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami senantiasa untuk berpegang percaya kepada janji-janji Tuhan, kepada firman Tuhan, dan juga percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami dengan cinta kasih. Dan di dalam kami percaya, kami pun menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami satu pergumulan. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesehatan dan juga berikan kesembuhan, pemulihan, sehingga saudara-saudara kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami, saudara-saudara kami yang saat ini mereka tengah berjuang
untuk mencukupi kebutuhannya. Tuhan berkati setiap karya, setiap kerja, upaya yang mereka lakukan. Biarlah dari apa yang dikerjakannya itu, dari situlah Tuhan memberkati. Dari situlah Tuhan memakai saudara kami ini juga sebagai saluran berkat untuk sesamanya, untuk keluarganya, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan untuk orang yang semakin banyak lagi. Kami pun juga memohon, kami percaya Tuhan memberikan penghiburan kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kedukaan, yang saat ini mereka sedang merasakan keprihatinan. Mari Tuhan, bilah kiranya penghiburan dan sukacita yang dari Tuhan diberikan pada saudara-saudara kami yang berduka, sehingga duka itu boleh berganti dengan sukacita karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Kami percaya anak-anak kami Tuhan sertai dan juga Tuhan tuntun ketika mereka belajar dan juga di dalam mereka meraih cita-citanya. Kiranya anak-anak kami Tuhan senantiasa memiliki sebuah keteguhan, memiliki kepercayaan diri dan juga percaya kepada Tuhan bahwa di dalam kemandirian mereka belajar, mereka pun Tuhan tuntun, Tuhan sertai, dan mereka bisa meraih apa yang dicita-citakannya. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini ada di barisan terdepan di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Kami percaya Tuhan menyertai mereka. Berikanlah mereka kekuatan, keteguhan, dan juga sebuah pengabdian dan semangat untuk selalu melayani. Dan juga ajarkan kepada kami semua Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan memakai segala sesuatu untuk mengajar kami. Kami juga berdoa bahwa Tuhan memakai GKJ Ngesrep, setiap warga jemaat, karyawan, majelis gereja, kami semua. Kami percaya Tuhan memakai kami sebagai sarana kesaksian, pemeliharaan keselamatan, dan juga di dalam kami melayani. Mari Tuhan, pakailah gerejamu ini sebagai saluran berkat yang dari Tuhan, sehingga keberadaan kami memberkati semakin banyak orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpin, sertai, dan juga berkati para pemimpin-pemimpin kami. Mereka senantiasa beroleh hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan, sehingga membawa bangsa ini pada kemajuan, toleransi, keadilan, dan juga boleh membawa bangsa ini untuk senantiasa menjadi bangsa yang percaya pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika pada saat ini kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami, kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang terbaik bagi setiap kami.
Kami senantiasa mengalaskannya pada iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami akan berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dan yang sudah memelihara kita di dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengingat akan kitab Mazmur 136 ayatnya yang ke-26 yang demikian. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah persembahan kita kumpulkan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 291 bait yang pertama dan kedua. Mari bersyukur semua. Yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati Tuhan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan waktu untuk kami menghaturkan persembahan. Inilah rasa syukur kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar dapat kami gunakan sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan kami di khususnya di Gereja Kristen Jawa Ngesrep ini. Tuhan, kami serahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, agar di dalam mengelola persembahan ini boleh dilakukan dengan penuh rasa sukacita. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa ataupun sikap hati kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara masing-masing. Kiranya Allah yang Maha Kasih senantiasa memberikan berkat, perlindungan, kesehatan, dan juga damai sejahtera. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ooh.